panik kan sok-sok aja. Sok-sok aja. Dari sini, dari sini. Oke, pernah ambil habis. Bang, sini Bang. Dari Bang. Bang. Bukan. Habis ini ngomongnya di BP. Nah, itu ada nomor mengasih dengan dulu. Tapi dari dikit ke. Terima kasih. Jangan halangin jalan. Kita ke sana tadi. Ini saya mungkin ini aja, Niki keluar sekarang. Lain-lain kita berbicaranya di kantor PP karena di sini nggak enak. Jalan. Biar enak bicaranya kan sudah bebas, jadi bicaranya di tempat yang bebas. Biar kalian bisa bertanya apa aja ya. Ya, ini murni Bang. Ini bebas murni. Ini sebenarnya ya, Niki keluar. Tahan. Ya. Biar lebih gampang nih. Tahan, tarik nafas pelan-pelan. Habis ini kita bicaranya lebih banyak. Niki orang bebas. Kita orang bebas. Dia mau bicaranya tidak di. Selamat ya. Utang. Selamat. Oke Nik. Selamat ya. Spesial. Ayo kesini mobil lu. Tempo hari kan waktu Bapak wawancara saya bisa jelaskan dalam perkara tindak pidana perkara sampai ke pengadilan itu kan yang melimpahkan jaksa penuntut umum. Karenanya jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan yang diserahkan ke pengadilan itu wajib membuktikan. Dengan cara apa membuktikan surat dakwaan itu? Dengan antara lain alat bukti berupa keterangan saksi-saksi. Bisa juga berupa surat atau tulisan, bisa ahli, minimal itu. Tempo hari sudah saya katakan, jika jaksa penuntut umum yang membawa perkara dengan surat dakwaannya ke pengadilan, kemudian terdakwa juga dihadirkan di persidangan, tentu hak terdakwa untuk supaya minta sidang itu cara cepat, sederhana, dan biaya murah, itu asas peradilan. Kemudian, saksi pelapor ini saksi yang utama yang menentukan karenanya harus hadir di persidangan. Hadirnya saksi itu yang memanggil adalah jaksa penuntut umum karena kewajiban jaksa untuk membuktikan surat dakwaannya. Setahu saya sudah 2 kali dipanggil ya tidak hadir. Kemudian majelis hakim sudah dengan bijaksana membuat penetapan supaya dipanggil dengan paksa. Tetapi jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan saksi pelapor ini hadir walaupun sudah ditetapkan dipanggil secara paksa. Sehingga menurut hukum saksi pengadunya sebagai saksi pelapor kan nggak ada. Kalau nggak ada, karena itu yang sangat menentukan di dalam delik aduan proses persidangannya itu hakim bisa berpendapat. Misalnya berpendapat seperti contoh yang ada di Serang itu. Sehingga dia membuat keputusan membebaskan terdakwa. Ya, kenapa? Karena saksi pelapornya tidak ada, tidak hadir. Juga, saya juga belum ngerti karena saya nggak baca kasusnya, saya nggak mendampingin terdakwanya. Ada nggak pemeriksaan saat di tingkat penyidikan itu saksi pelapor diperiksa dengan dibawa sumpah atau diambil sumpahnya? Kalau dibawa sumpah kan bisa dibacakan berita acara keterangan sebagai saksi pelapor, tapi kalau tidak ya tidak bisa seperti itu. Karenanya hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan putusan, misalnya dengan yang terjadi di Serang membebaskan atau melepaskan terdakwanya. Saya belum tahu sebenarnya bunyi putusan seperti apa. Karena putusan pengadilan ada yang membebaskan, ada yang melepaskan.
Kalau membebaskan itu berarti tidak terbukti apa yang didakwakan. Kalau melepaskan terbukti, tapi itu bukan merupakan tindak pidana, seperti itu. Tetapi yang saya baca di berita, jaksa sudah menyatakan naik banding. Namun ada amar putusan, benar tidaknya saya belum tahu nih. Majelis memerintahkan mengembalikan berkas surat dakwaan ke jaksa penuntut umum. Kalau seperti yang terakhir saya ucapkan, jika amar putusan menyatakan mengembalikan berkas kepada jaksa penuntut umum, berarti ada hal yang kurang lengkap di dalam berkas itu, sehingga nanti jaksa penuntut umum masih bisa lagi melimpahkan berkas tersebut dengan tentu melengkapi apa kekurangannya yang tidak lengkap seperti amar putusan pengadilan. Ini harus dilihat isi amar pertimbangan hukumnya itu apa, karena amar itu didasarkan pada pertimbangan hukumnya. Jadi dibaca benar, tidak bisa asal ngomong atau menyimpulkan begitu saja, nggak bisa itu. Tetapi kalau putusannya tidak terbukti, ya membebaskan terdakwa karena tidak terbukti surat dakwaannya, maka selesai sudah. Kalau membebaskan, tentu tidak bisa banding. Bisanya upaya hukumnya jaksa penuntut umum malah kasasi. Tetapi ini jaksa penuntut umum upaya hukumnya banding. Berarti ini bukan membebaskan, tapi melepaskan, seperti itu loh. Ini beritanya kan nggak pas seperti itu. Sebenarnya apa sih? Karena saya nggak baca amar putusannya, apalagi pertimbangannya. Jadi saya mengomentarinya dari sisi hukum acaranya saja. Jadi ingat, jika terdakwa diputus dibebaskan, berarti dibebaskan dari segala dakwaan, maka dakwaan yang dibawa oleh jaksa penuntut umum yang didakwakan kepada Mirsani tadi tidak terbukti. Upaya hukumnya jaksa kasasi, nggak bisa naik banding. Tetapi di sini saya membaca berita, jaksa upaya hukumnya menyatakan banding. Berarti jaksa naik banding. Kalau jaksa naik banding, putusannya belum membebaskan, gitu. Bisa saja tidak menerima surat dakwaan, karena surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan di dalam surat dakwaan yang diatur dalam KUHAP misalnya. Misalnya apa? Saksi pelapornya nggak hadir, misalnya itu seperti apa? Jadi supaya dihadirkan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini hukum acara seperti itu. Dalam perkara pidana, advokat atau pengacara itu tidak bisa mewakili, tetapi mendampingi. Kalau mendampingi berarti berdua, gitu loh, jejer, itulah. Tetapi dalam perkara perdata baru bisa mewakili, sehingga pemberi kuasa tidak perlu hadir, cukup pengacaranya atau advokatnya. Di dalam perkara pidana, karena mendampingi dan tidak bisa diwakili, maka harus yang bersangkutan yang hadir di persidangan. Ini masyarakat biar tahu jelas gitu, jangan sampai kenapa diwakili pengacaranya. Nggak bisa dalam perkara pidana pengacara mewakili seorang saksi atau kliennya, karena dalam perkara pidana fungsi pengacara adalah mendampingi, bukan mewakili. Jika sudah terbukti tidak benar apa perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga Mirsani bebas, maka dia bisa menggugat balik dan melapor balik. Melapor baliknya apa? Melapor kepada si pelapor tadi atau pengadu tadi membuat pengaduan atau laporan palsu. Menuntut atau menggugat secara ganti rugi, menggugat perdata. Ganti ruginya apa yang dialami oleh Mirsani ini? Dari tingkat awal yang harus diperiksa mondar-mandir, harus misalnya memberikan honorarium kepada advokat atau pengacara yang mendampingi, dan perbuatan selama ini yang dialami rugi secara material, juga kerugian secara imaterial. Kerugian imaterial itu apa? Kerugian yang menyangkut masalah harkat martabat dan harga diri seseorang. Sedangkan kerugian material adalah biaya-biaya yang dikeluarkan selama menghadapi perkara tersebut. Dari saat
dipanggil di polisi dulu awalnya, sampai di kejaksaan, sampai ditahan, sampai di persidangan, dan sampai bebas seperti tadi itu. Itu bisa dihitung dan itu bisa digugat ya kepada orang yang mengadukan atau melaporkan tadi itu. Itu bisa ada dasar hukumnya pasal 13.65 KUH Perdata gitu. Siap. Oke, siap.